Halo, selamat datang di video saya. Di video saya kali ini, saya ingin berbagi strategi dan cara mencari serta membaca jurnal ilmiah yang lebih efektif dan efisien. Uh, tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Risa Baskara. Sekarang, saya mengajar di program studi Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma. Um, strategi ini tidak terbelakangi pengalaman saya ketika mencari jurnal ilmiah, ketika saya membangun literature review untuk studi lanjut saya. Plus terima kasih juga kepada Vinda Nair di Vinda di Twitter yang sudah membantu saya juga ke, dengan memberikan step-step atau langkah-langkah yang yang runtut gitu ya yang sangat runtut ketika menggunakan tiga website berbantuan artificial intelligence yang akan kita bahas di video ini. Gitu. Jadi terima kasih banyak Vinda. Uh, meskipun sebenarnya saya juga meng sudah menggunakan tiga website ini, tetapi Frinda dengan runtut dan dengan baik kemudian uh, menggabungkan tiga website ini menjadi sebuah sebuah alur yang sistematis ketika kita yang ingin melakukan pencarian jurnal ilmiah dalam rangka literature review gitu. Jadi, meroles kita tiga hari ini kita akan meng mengulik tiga website ini. Ada Open Knowledge Maps. Ada insightful.xyz dan ada scholarly. Jadi kita akan membahas satu persatu dan kita akan mengaitkannya gitu. Uh, awalnya mungkin mungkin ketika menggunakan tiga website ini kesannya akan time consuming dan uh, ribet ya karena ada 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 beberapa langkah yang harus diikuti gitu. Tapi jika sudah terbiasa dengan langkah-langkah ini kemudian seperti yang saya alami langkah-langkah um, yang biasanya yang lebih tradisional itu menjadi menjadi obsolete gitu. Kayaknya kayaknya lebih cepat pakai ini deh. Kayaknya lebih efektif deh pakai ini gitu. Jadi um, strategi untuk mencari dan membaca jurnal ilmiah ini saya tawarkan menjadi salah satu pilihan gitu ya. Jadi ada banyak cara, ada banyak strategi yang teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa lakukan ketika akan melakukan uh, systematic literature review untuk thesis skripsi atau bahkan disertasi gitu ya. Kita mulai satu persatu. Kita mulai dari open knowledge map terlebih dahulu. Um, open knowledge map itu kita gunakan untuk membuat gitu. Jadi um, OK, oke, okay oke maps gitu ya. Kita singkat itu. Oke okay, maps itu membantu kita untuk membuat a visual knowledge map tentang topik yang sedang kita kerjakan. Jadi nanti kita masukkan Uh, tekniknya kita akan masukkan kata kuncinya, topiknya apa, dan kemudian oleh OK Maps itu akan dibuatkan sebaran topik-topik yang terkait dengan kata kunci tersebut. Nah, di sebaran topik-topik tersebut nanti muncul um, apa namanya, muncul jurnal-jurnal yang membahas kata kunci itu. Uniknya nanti kita lihat di OK Maps. dia juga menyediakan um, informasi tentang jurnal-jurnal mana saja yang open access. Jadi, menyenangkan kalau ada yang akses, dan kemudian kita bisa langsung akses dokumennya dan baca. Gitu ya, kita mulai um, seperti ini: kira-kira um, interface-nya di awal untuk uh, open knowledge map. Teman-teman, nanti tinggal seperti Google, seperti search engine yang lainnya. Kita tinggal masukkan uh, kata kunci yang ingin kita cari. Kemudian ada pilihannya: PubMed untuk yang life sciences, atau base untuk yang all disciplines. Gitu detail penggunaan Open Open Knowledge Map sepertinya sudah banyak dibahas gitu jadi teman-teman sambil sambil cari tentang um, detail penggunaan OKMaps. Maps ya kalau ingin tahu lebih lanjut tapi um, saya akan sedikit memotong gitu jadi ada sedikit bypass gitu ya beberapa hal yang penting nanti kita bisa lihat alurnya alurnya dari dari satu website ke website yang lain dalam konteks pencarian dan um, membaca jurnal ini ya um, bidang saya adalah Pendidikan, pendidikan Bahasa, maka saya pilih base gitu ya, all discipline saja sudah saya pilih. Kemudian saya tinggal masukkan kata kunci um, studi lanjut saya berkisar tentang Flip Classroom dan Speaking Skills. Maka kita misalkan ya, kita masukkan kata kuncinya, Flip Speaking. Saya masukkan kata kunci saya dan kemudian saya klik Go nah kemudian oleh Oktem Maps itu kan nanti dibuatkan virtual maps-nya gitu, virtual knowledge maps-nya. Hmm. nah kira-kira seperti ini. jadi teman-teman bisa lihat ada banyak bubbles gitu ya, lingkaran-lingkaran yang berisi tentang topik-topik yang berkaitan dengan kata kunci yang tadi saya masukkan flip speaking. ada synchronous learning, ada teaching English speaking ada teaching English, English speaking, flip learning, macam-macam. Ada learner centered, ada public speaking dan sebagainya. Karena fokus saya mau ke flip speaking, flip classroom untuk speaking skills, maka saya coba klik yang ini nih. Jika teman-teman lihat, sekali lagi, ada banyak jurnal yang masuk dalam lingkaran ini, masuk dalam bubble sini. Ada yang ada gambar gembok terbuka ada tidak kalau yang ada gambar gemboknya terbuka berarti open access kita lihat sekaligus mencari paper yang yang saya inginkan gitu ya kira-kira misalkan the effect of flip learning public speaking misalkan ini ya yeah. the effect of flip learning of on EFL learners public speaking gitu ya masih, masih masih nyambung dengan topik yang tadi saya masukkan, dan gemboknya terbuka. Jadi, kemungkinan besar dia open access. Kita klik, dan jika kita lihat nah, di bawahnya, logo PDF-nya menyala hijau, artinya ada PDF. Ada, ada PDF yang bisa kita download, misalkan kita klik, ada muncul PDF viewer. Jadi, Oke OK Maps ini juga menyediakan uh, PDF viewer jika PDF-nya bisa dibuka. Gitu ya, jika kita tunggu, PDF-nya akan muncul tergantung koneksi internet juga. Sebenarnya oke, okay. yang penting ada gitu ya. Kita close dulu Nah, lagi loading. Nah, ada oh, terima kasih. <laughs> Internetnya berarti lumayan cepat ya. Oke, okay. um, artinya bagi bagi jurnal yang yang ada gambar ada gambar gemboknya terbuka berarti di open access dan PDF-nya bisa diakses di sini langsung. Mau dibuka di PDF viewer ini boleh, di download juga kayaknya bisa gitu ya. Tinggal teman-teman klik logo download di pojok kanan atas gitu. Silakan pilih. Nah, tujuan pertama dari Open Knowledge Map sebenarnya adalah untuk um, untuk mencari tahu sebaran topiknya dan dan sebaran jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan kata kunci tersebut gitu. Jika teman-teman belum punya gambaran sama sekali atau punya gambaran tapi sedikit sekali tentang topik yang sedang teman-teman uh, uh, kerjakan sekarang gitu tapi jika teman-teman punya satu atau dua jurnal ilmiah atau a whole collection of scientific papers yang teman-teman sudah jadikan sebagai babon sebagai acuan utama dalam penelitian teman-teman, maka step pertama ini di oke OK -OK Maps mungkin bisa di bisa di skip gitu ya. Ocamaps okay, memang lebih banyak saya gunakan ketika saya bertemu dengan topik baru yang saya memang belum tahu banyak gitu tentang sebaran topiknya atau jurnal-jurnal yang terkait dengan topik tersebut. Kalau teman-teman berada di konteks yang pertama, okay, Maps akan sangat baik. Jika teman-teman berada di konteks yang kedua, teman-teman mungkin bisa berpindah ke, ke step berikutnya atau tetap di okay, Maps tapi untuk melihat jurnal-jurnal lain yang mungkin akan nyambung gitu, kira-kira kira-kira ya ketika sudah di sudah di apa namanya sudah di Oke okay Maps dan teman-teman sudah menemukan nih paper-paper yang sekiranya teman-teman mau jadikan sebagai acuan aku mau mulai dari sini deh mulai membaca dari sini dan kemudian nanti aku mau membaca paper-paper berikutnya dari konteks paper ini misalkan maka teman-teman nanti setelah dari Open Knowledge Map Teman-teman, nanti akan saya arahkan untuk menggunakan website kedua untuk membantu kita di step selanjutnya. Nah, di step berikutnya, saya akan menawarkan teman-teman untuk menggunakan website ini, insightfulxyz. Kenapa insightful? Karena insightful itu website yang membantu kita untuk membuat paper connection gitu. Jadi dia nanti membuat jejaring gitu ya, koneksi antar satu paper dengan paper yang lain. Mungkin mirip-mirip dengan connect, connectedpapers.com atau researchrapid.ai. Jadi ada tiga yang saya pakai dan semuanya saya kira mirip-mirip. Ada researchrapid.ai. Um, semoga saya tidak salah. .ai kayaknya researchrapid.ai. Ada connected, connectedpapers.com dan yang terakhir insightful.xyz. Jadi <tuh> Ketiga ini kayaknya sama deh, sama. Memang nanti hasilnya adalah jaring gitu ya, jaring-jaring scientific papers yang memberi informasi kaitan satu paper dengan lainnya. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Untuk research rapid kayaknya saya tertarik untuk membuat video berikutnya, apalagi. Uh, insightful dan research rapid itu bisa terintegrasi langsung dengan dengan Zotero ya salah satu reference manager yang saya gunakan juga saya pakai EndNote karena karena EndNote diberi gratis oleh kampus tempat studi saya tempat studi lanjut saya dan Zotero kenapa saya pakai karena karena gratis dan dia multi multi platform uh, web browser ada Windows ada kemudian apa namanya dan yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya menggunakan Research Rabbit dan Insightful, ternyata bisa terintegrasi juga ke Zotero. Gitu. Jadi tertarik untuk ngomong ini lebih lanjut di video berikutnya. Semoga bisa, semoga semoga nyampe ya untuk bikin video berikutnya. Oke, kembali ke step yang berikutnya ya. <tuh> Setelah kita dari Oke OK Maps kita ketemu paper-paper yang kayaknya cocok dengan kata kunci kita, gitu. Kemudian dari situ Entah satu, entah dua, entah tiga, entah berapa paper pun yang kita pilih di OKE OK Maps. Kemudian, nanti kita akan pindahkan informasi itu ke insightfulXYZ untuk melihat gitu sebaran connected papers dengan paper yang tadi kita ambil di OKE OK Maps, dan kira-kira sebarannya se, 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 sejauh apa, gitu ya. Kita lihat informasinya, kita akan pindahkan maka. Kalau di Insightful, search engine-nya uh, membutuhkan paper title atau DOI atau PubMed URL atau ar URL gitu. Karena saya punyanya di OkMaps OK ada DOI sih, tapi juga ada judulnya ya kita judul aja lebih gampang ya. Kita judul saja kita copy judulnya. Sebentar, kita copy and paste. kita masukkan judulnya. Kalau papernya ada, maka kita tidak tidak lang, tidak harus diklik searchnya. Dia sudah muncul suggested document. Gitu. Jadi ternyata suggested documentnya benar. Yang nuliskan riset oh Rasid, Rasid ya. Hmm, yang nuliskan Rasid Bezazi. Jadi kita tinggal klik saja. Tidak harus search. Bisa klik di uh, suggested uh, apa namanya dokumen yang ditawarkan oleh Insightful. Kita klik. Nah, begitu diklik, begitu di search, nanti Insightful akan membuat jejaring informasi tentang eh, apa namanya jurnal-jurnal ilmiah lain yang terkoneksi dengan eh, jurnalnya si atau tulisannya si Rasid Bezazi ini. Kita kalau sudah benar tulisannya si Rasid, judulnya betul betul kita view graph. Nah, view graph. Kalau kita lihat, di atas ada, ada informasinya. Ada informasi secara umum. Ada semacam abstraknya gitu. Dan ada informasi tentang papernya. Sudah disitasi berapa kali, tahun terbitnya, apakah open access atau tidak. Kemudian informasi yang lain. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, teman-teman akan punya gambar ini. Jadi, teman-teman akan punya visual mapping gitu nah ada visual map tentang paper mana saja yang terkoneksi yang nyambung dengan papernya si Rashid Bizazi ini gitu nah teman-teman tinggal cari paper paper utamanya di mana posisinya. Kita cari Bezazi ya. Bezazi di mana ya? Bezazi. Rashid Bezazi. Kok <tuh>, saya susah ketemunya. Bezazi mana? Kayaknya ada deh. Oh, ini nih. Bezazi. Nah, Bezazi posisinya di sini. Nanti kita tinggal lihat koneksi jurnal ilmiah mana yang uh, punya topik yang mirip-mirip atau diskusinya mirip dengan Bezazi gitu. Ada banyak. Kita lihat yang paling sini deh tempatnya Tadayoni Farm bahas tentang learning style. Jafari Gofar bahas tentang performance and perception, EFL. Um, Andujar bahas tentang technology acceptance and flip learning. And so on, jadi teman-teman. <coughs> dari papernya si Bezazi, ada banyak paper yang yang terkoneksi dan teman-teman tinggal lihat gitu mana yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau teman-teman lihat juga di uh, Insightful, di visual mapping ini itu yang tersedia hanya menariknya adalah hanya paper dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi menurut saya informasinya cukup menarik karena cukup up to date gitu ya. 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi membiasakan kita juga untuk mencari referensi yang up to date. Tidak membiasakan diri nyari referensi yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu gitu. Jadi menarik untuk untuk dijadikan sebagai salah satu strategi ya. Jadi kayak oh aku harus mencari yang yang up to date nih. Nah di Insightful sendiri secara otomatis akan akan membuatnya seperti ini, gitu ya. Teman-teman tinggal cari um, warnanya mana dan sudah ada tahunnya juga sebenarnya. Cukup membantu kita untuk untuk memilih. Nah step berikutnya, uh, maaf. Step berikutnya adalah teman-teman <tuh> <tuh>. tinggal tinggal memilih paper-paper mana saja yang mau dibaca lebih lanjut gitu ya. Kan ini masih dalam tahap mencari ya. Um, dari papernya si Bezazi ini, kemudian kita sudah tahu nih sebaran paper-paper lain yang nyambung, yang terkoneksi, yang berhubungan. Uh, nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita memilih paper-paper yang lain yang akan kita jadikan sebagai sumber tambahan gitu ya. Other uh, ada references kita nambah. Tekniknya, tekniknya adalah Uh, kita akan ngeklik, kita akan ngeklik uh, judul pengarangnya, dan kemudian kita akan tambahkan ke daftar sheet papers yang nanti akan bisa kita ekspor uh, referensinya dalam bentuk bibtex atau RIS yang nanti bisa diekspor lagi ke entah EndNote, entah Mendeley atau Zotero gitu. Nah mungkin video berikutnya kita akan coba uh, aplikasikan gitu, kita upload ke Zotero terus nyambung juga dengan risk rapid gitu. Semoga semoga nanti bisa lebih clear tentang bagaimana cara exporting referensinya. itu. Hari ini kita fokus ke cari referensi sama bacanya dulu ya. misalkan kita mulai dari bisasi dulu. Bizasinya kita tambahkan Bizasinya kita tambah ke lead review. Nah, kalau sudah kita klik keluar. Kalau teman-teman lihat di bawah saya pindah kata saja. Di bawah at papers sudah ada satu referensinya. Kita tambahkan Java Kita masukkan juga at lit review. Um, Tidak <tuh> ada Univar, Tambahkan juga. Saya random teman-teman ya. Tapi tem besok pada prakteknya teman-teman akan memilih sendiri memilih dan memilah gitu mana yang teman-teman butuhkan mana yang akan akan dimasukkan um, ke daftar literature literature review yang teman-teman butuhkan untuk untuk dibaca lebih lanjut gitu Asmari satu lagi ya um, Inan coba ya Inan sudah ada ada lima paper. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan <coughs> maaf, ketika saya ngeklik salah satu satu uh, jurnal ilmiahnya gitu ya. Di sana informasinya juga komplit. Kita kembali ke Bezazi. Kalau teman-teman perhatikan, informasinya komplit. Ada cited, ada citing, ada publish dan ada open access-nya. Jadi mirip-mirip dengan open knowledge map. Jadi kenapa kemudian ini menjadi pilihan yang menarik? Karena dari step pertama di Open Knowledge Maps kita sudah diberikan pilihan, ada jurnal yang open access nih, gitu, ada yang enggak. Jadi memang sangat membantu kita untuk untuk mendapatkan dokumennya, gitu ya, atau mendapatkan informasi tentang apakah dokumen-dokumen ini tersedia secara terbuka atau tidak. Kalau tidak, berarti kita bisa pindah ke strategi berikutnya, gitu. Misalkan uh, melalui akses universitas atau login universitas atau login perpustakaan di mana kita mengejar misalkan tapi jika ada yang open access, maka uh, lebih mudah bagi kita untuk segera mendapatkan dokumennya <kuh> open knowledge map tersedia informasi itu insightful juga tersedia maka bagi saya ini um, apa namanya uh, another apa ya positive points gitu oh berarti open knowledge oke okay, si insightful juga oke okay, karena ada fasilitas ini gitu ya sudah sekarang kita punya lima paper kita punya lima paper yang kita tadi tadi koleksi gitu jadi ada ada lima paper yang kita dapatkan nih dalam dapatkan dan kemudian um, kita tinggal tinggal lihat dari lima paper ini kita menambah lagi nggak kalau iya teman-teman tinggal klik lagi di lingkaran lingkaran ini, dan kemudian tambahkan ke daftar literature review-nya. Kita tambahkan satu, misalkan Adnan, ya, atau Adnan, misalkan kita klik Adnan, dan kemudian kita tambahkan ke literature review-nya. Tapi sebelum itu, teman-teman lihat Adnan, misalkan dia tidak open access, maka teman-teman kalau mau mengakses dokumen ini, berarti butuh strategi yang lain dan menggunakan login dari universitas atau dari perpustakaan tempat teman-teman mengajar misalkan tapi akan kita coba masukkan ke lit review sehingga nanti kita punya uh, enam dokumen yang uh, kita bisa lihat kalau sudah ditambahkan kita lihat koleksi paper kita ada enam ya ada enam kita turunkan gitu <gitulanya> dulu nah oke okay. ada enam um, ada Mojtaba, ada Tada Inovar, ada Inan, ada Atnan, ada Alsmari. Yang menarik, teman-teman, selain ada informasi tahunnya, juga ada informasi tentang seberapa banyak <coughs> paper tersebut disitasi gitu menariknya di sini jadi oh berarti ada yang sering ada yang sering ngambil nih sebagai acuan gitu nah dari sini teman-teman bisa langsung menyimpan data referensinya dalam bentuk bibtex atau ris melalui fitur save ini. Ketika diklik? Maaf, ketika diklik akan ada ada dua pilihan, bibtex atau ris gitu ya. Yang nanti bisa kita ekspor ke reference manager yang kita gunakan. Saya kita klik bibtex. Oh, maaf. malah keluar sebentar sebentar kita kembali ke insightful tapi intinya teman-teman bisa apa namanya bisa menyimpan gitu ya menyimpan data menyimpan data referensinya langsung dalam bentuk bibtekatoris gitu mohon maaf keklik keklik keluar maka kita ulangi lagi ya tadi dari sini papernya si bezazi Langkahnya sama. In case teman-teman mengalami hal teknis seperti saya, langkahnya sama. Ya, tinggal di, tinggal di copy and paste judul atau oe nya kemudian nanti uh, di insightful kita akan mengulangi lagi uh, apa namanya tekniknya. Jadi bikin lagi grafnya, tapi tidak tidak ada yang uh, berbeda. Akan akan sama persis step-stepnya. tapi letter review-nya hilang. Berarti kita ulangi lagi, yuk. Kita masukkan 6. Yuk, tanda masukin lagi. Satu-satu, berarti. <tuh> uh, Andujar. Kita random saja ya. Kita pilih random saja. <tuh> kita masukkan, ada dua. Kita lima aja deh, biar cepat ya. Lima, add review. Asmari sama Kirmizi, gitu ya? Sudah <coughs> kita lihat koleksi uh, jurnal kita. Sudah ada, sudah ada lima, seperti biasa informasinya um, sama ada tahun terbit dan disitasi oleh berapa lama sayangnya si Kirmizi belum <kuh> belum ada yang citasi, gitu. tapi informasinya ada nah tadi kita juga sudah bahas, bisa di save menjadi bibtex atau risk teman-teman tinggal klik dan kemudian teman-teman tinggal pakai ketika nanti mau menggunakan reference manager gitu ya oke, fitur lain yang menarik dari insightful ini adalah sebenarnya teman-teman Selain ini ya, selain bahwa kita bisa collecting um, journals gitu collecting literature review dan kemudian langsung bisa diekspor dalam bentuk bibtex atau ris yang akan kita gunakan ke reference manager. Insightful itu juga menyediakan berbagai macam tambahan informasi yang berkaitan dengan um, paper yang tadi kita cari gitu ya. Videonya saya akan saya naikkan dulu supaya bawahnya lebih lega. Oke, kita lihat di bawah. Selain ada Selain ada virtual uh, mappingnya tentang paper yang tadi kita cari, di bawahnya Insightful juga menyediakan similar papers yang berkaitan dengan paper kita tadi gitu. <tuh> Kalau tadi papernya si Bizazi ngomong tentang tentang speaking di Taiwan gitu, ternyata ada banyak paper yang mirip-mirip nih yang menarik bukan hanya papernya mirip-mirip, tapi kita bisa sorting gitu ya. Kita bisa sort misalkan dari tahun terbitnya, nah, uh, 2021 <tuh> sampai tahun sampai 2020 misalkan, serta similarity indexnya semakin mirip atau tidak mirip dengan apa namanya dengan paper yang tadi kita cari plus number. Uh, jadi berapa kali disitasi gitu. Selain similar papers, insightful juga menyediakan informasi tentang most important papers in the graph. Jadi paper-paper uh, yang paling penting di graphnya. Jadi uh, sudah berapa kali disited, apa namanya, uh, sudah tahun terbitnya berapa gitu ya. Selain itu juga ada recent papers by top 10 authors dan the most important recent papers. Jadi dari satu paper saja, <coughs> papernya si Rashid Bezazi ini, kita bisa punya banyak informasi tentang paper-paper yang berkaitan dengan paper tersebut. Jadi oleh karena itu kenapa saya sebut kenapa Insightful menarik karena ini ada banyak fiturnya gitu. Uh, open knowledge map memang berbeda dengan insightful ya saya kira uh, tapi open knowledge map memang sangat berguna bagi mereka yang <coughs> belum punya gambaran sama, -sama sekali atau informasinya masih terbatas gitu tentang that particular topic um, open knowledge map mungkin kalau saya bandingkan ya akan mirip dengan elicit gitu ya um, kalau mau nonton tentang elicit nonton videonya Pak Made Heri Santosa dari Undiksa Bali gitu beliau juga bikin video tutorial tentang elicit gitu mungkin mungkin ya semoga tidak semoga tidak tidak salah. Mungkin konsepnya akan lebih mirip dengan open knowledge map gitu. Kalau insightful levelnya saya kira di connected papers sama research rapid gitu. Apa namanya? level kegunaannya gitu. Dan mereka masing-masing punya plus minus. Mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya. Semoga ya. Tetapi yang jelas di di video ini insightful Uh, memang melengkapi apa yang sudah terjadi di Open Knowledge Map. Jadi paper yang sudah disaring di OK Maps, kemudian dimasukkan ke Insightful, dan kemudian diberikan informasi. Ini loh yang berkaitan dengan paper tersebut, silakan dibaca, silakan dikoleksi, silakan dikumpulkan referensinya. <tuh> di tahap ini, ini tahap pencarian. <tuh> ini tahap pencarian, selesai. Tahap pencariannya selesai. Sekarang kita ketemu. Kita ketemu Jurnal-jurnal um, ilmiah yang mau kita baca, nah, seperti yang tadi saya katakan, strateginya tidak hanya mencari, tapi membaca. Apakah strateginya adalah membaca setiap jurnal dengan utuh? Gitu ya, di, tentu saja tidak. Gitu ya, karena ada kata efektif dan efisien, tentu, tentu saja dibutuhkan um, waktu untuk membaca secara detail, gitu ya. Tapi di awal-awal, ketika kita melakukan... Um, oh, tahap pencarian gitu mengumpulkan mengumpulkan resourcesnya saya kira strategi yang saya tawarkan ini mungkin akan menarik gitu jadi alih-alih membaca full kita akan membaca ringkasan kita akan membaca ringkasan uh, jurnal yang kita tadi pilih sehingga kita bisa tahu secara umum jurnalnya ngomong apa toh gitu. nah uh, kalau teman-teman menggunakan <tuh> matrix systematic literature review di Excel yang ada di Google sebenarnya teman-teman cari itu kan ada banyak ada banyak apa tabelnya gitu ya. Teman-teman bisa gunakan informasi di step berikutnya ini untuk mengisi matriks tersebut. Gitu. Uh, tapi teman-teman um, juga bisa bisa menggunakan informasi di <coughs> di langkah berikutnya ini sebagai acuan awal gitu. Oh, berarti papernya ngomong ini um, aku ingat-ingat gitu dan kemudian nanti aku akan dalami lagi gitu. Secara umum ngomong tentang summary gitu. Um, inti sari dari jurnal yang tadi sudah kita kumpulkan melewat um, Oke OK Maps dan Insightful gitu. Nah, strategi ini uh, dibantu oleh um, yang saya sebut sebagai scholarship gitu. Websitenya scholarship www com Um, Scholarcy ini adalah AI-powered Article Summarizer, yang nanti bentuk summary-nya adalah flashcard. Gitu. Jadi, informasinya sudah sangat bagus, gitu, per, per chapter, gitu ya. Jadi, intro ngomong apa, diskusi ngomong apa, uh, kemudian metodologinya ngomong apa, gitu, dibentuk secara flashcard, gitu, summary-nya. <tuh> Sayangnya, um, kalau mau yang premium harus bayar, memang. Uh, kalau mau unlimited use gitu ya, harus bayar. Harus langganan gitu. Nanti bisa dicek sendiri harganya. Kalau mau free, itu ada dua pilihan. Uh, mau di websitenya atau pakai Google Chrome Extension. Uh, kalau teman-teman pakai Google Chrome, silakan download Google Chrome Extension-nya. Namanya sama, Scholarship. Itu bisa dipakai juga. Kalau mau pakai websitenya juga boleh di www.scholarship.com. Bedanya, kalau free, <tuh> itu ada... Uh, limitasi ada uh, penggunaan perharinya terbatas berapa kali gitu saya lupa saya lupa berapa kali gitu. semoga hari ini bisa kita pakai ya tadi sudah saya pakai beberapa soalnya untuk ngecek jadi nanti kita akan masukkan uh, informasi tentang jurnal yang tadi kita kumpulkan di Insightful dan kemudian akan kita cari summarynya uh, summary-nya. Papernya ngomong apa toh lewat scholarship. Kita coba yuk. Misalkan kita ngomong tentang uh, ini nih, does flip learning affect language skills and learning styles differently? Misalkan, jadi kita pengen ngomong kita kita pengen uh, kita pengen lihat tentang paper ini gitu ya. <coughs> di teman-teman tinggal klik try try it now. Uh, kemudian teman-teman tinggal uh, klik di sini. <coughs> sama seperti search engine, silakan masukkan kata kuncinya. Permasalahannya adalah, kita lihat ke insightful. Insightful dia tidak open access dan tidak ada PDF-nya juga. Kita coba ya, kita coba yang yang ada PDF-nya gitu ya. Atau ada informasi tentang DOI-nya. DOI, flipping perception supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan gambarannya. Misalkan Oh, kita juga bisa cek di Semantic scholarship kita lihat ya di informasinya di di publisher-nya atau Semantic Scholar-nya ya yang pertama. Meskipun dia tidak open access, kita akan kita akan cek DOI-nya. Karena kita hanya butuh DOI. Sambil cek ya, kita sambil cek. Kalau kembali ke kembali ke scholarship, teman-teman kalau teman-teman sudah punya PDF-nya silakan diupload saja PDF-nya dan kemudian nanti diklik summarize into flashcard dan kemudian nanti muncul informasinya kalau teman-teman belum punya PDF-nya dan pengennya aku nggak mau download dulu aku mau lihat uh, secara umum summary-nya seperti apa sebelum memutuskan untuk download boleh juga pakai teknik ini ya jadi uh, kita lihat apakah bisa lewat DOI kita ada DOI ada kita lihat DOI-nya kita masukkan ke scholarship kita bisa, coba kita klik summarize into flashcards ya. Oh, mungkin harus pakai HTTPS ya. Nah ya, harus pakai HTTPS ternyata. Oh ya coba kita lihat ya. Kayaknya sudah, kayaknya sudah. Uh, udah belum? Kok belum? Bentar. Belum. Kita klik lagi. Hmm, belum. Sebentar. Coba kita lihat di informasi yang lain di publisher-nya. Kita lihat. Kita cari informasi tentang DOI-nya. Kita copy and paste ya, teman-teman. siapa -teman. Kita kembali ke scholarship. Coba kita summarize into flashcards. Kayaknya lama, kalau lama berarti bisa. Kalau lama berarti bisa. Kita lihat ya, semoga bisa. Semoga bisa. Jadi, saya bisa menunjukkan informasinya ke teman-teman gitu, hasil dari summary breakdown summary yang dihasilkan oleh scholarship tadi. Kita ngomong tentang... Uh, does flip learning affect language skills and learning styles differently. Kita lihat summary yang dibuat oleh scholarship Oh, uh, menarik teman-teman. Nah, sip. Jadi, um, scholarship akan membuat summary-nya seperti ini, ya. Um, saya akan akan scan dulu ya. Ada key concept, ada abstract, synopsis, banyak banyak nih, banyak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ada kita bisa export satu terus referensinya bisa kita download lagi dan kemudian bisa kita masukkan ke reference manager. Jadi memang menarik. Eh saran saya sih kalau ada dana penelitian langganan aja, mending langganan, mending langganan ini, karena sangat membantu dalam pembuatan sistematik literature review. Ya, sekarang kita breakdown. Isinya apa saja sih summary yang dibuatkan oleh um, scholarly tentang papernya? Papernya sih siapa ini? papernya Tada Univar tentang Does Flip Learning Affect Language Skills and Learning Styles Differently? Kita lihat. <coughs> ada informasi awal, ada apa namanya intisari pendek gitu ya tentang isinya. Jadi hasilnya ada One Way Anova gitu ya. Uh, juga ada key concepts-nya, ada e-learning, manova, pedagogis, flip learning, learning style, digital media, dyslexia, anti ada abstrak dan menariknya abstraknya akan um, ada bagian yang di highlight yang berisi poin penting dari abstrak. Ada sinopsis, ada sinopsisnya juga. Kemudian ada highlights, ada highlightsnya ada disleksia, ada one way anova on gitu. Menarik, sangat menarik. Sayangnya, sayangnya kalau mau free, kalau hanya free itu limited use ya ada daily limited use gitu. Um, kayak lagi kalau ada dana penelitian mending langganan. Bagus, <laughs> bagus. <laughs> bagus. Kemudian ada summary-nya. Kemudian ada comparative analysis-nya juga. Kemudian methods. Methods-nya ada result. Kemudian ada references. Seperti saya bilang ini hanya summary. Jadi memang pendek-pendek tetapi bagi saya cukup untuk membantu oh paper ini ngomong tentang ini ternyata hasilnya ini. Berarti ada significant positive improvement in students performance in post test ketika menggunakan flipping dalam konteksnya si paper ini gitu. Jadi memang bagi saya hasil di sini itu seringkali meyakinkan saya oh habis ini aku mau download dan menyimpan papernya dan kemudian baca dan kemudian yang lebih penting lagi dimasukkan ke dalam tulisan saya itu kira-kira kira-kira ke sana kalau kita lihat kita lihat referensinya referensinya juga ada ada beberapa ikon salah satu yang menarik adalah misalkan paper ini kita klik teman-teman akan juga diarahkan ke Google Scholar di mana paper ini berada menarik karena website-website bermesin AI ini tidak berdiri sendiri gitu jadi mereka saling terkoneksi dengan dengan website-website website lain jadi bagi saya menarik ketika saya menggunakan satu tetapi bisa mengakses banyak hal pada saat yang bersamaan gitu. jadi ngirit waktu efektif efisien lah bagi saya ya efisien efektif efisien um, sekali lagi skolarsi itu adalah um, AI driven paper summarizer gitu. Paper summarizer gitu. Jadi memang tugas utamanya tugas utamanya memang membuat summary summary tentang isinya. Tetapi detailnya tetap harus kita baca. Jadi memang kita tetap harus meluangkan waktu untuk membaca detail jurnalnya tetapi bagi saya strategi yang saya coba tawarkan hari ini itu ngirit banget untuk Perjalanan gitu ya, pencarian jurnalnya gitu. Uh, Oke okay, Maps menyediakan sebaran topik, sebaran jurnal yang nyambung dengan topik yang ingin kita uh, sedang cari atau sedang melakukan penelitiannya gitu. Kemudian dapat jurnal-jurnalnya pindah ke insightful.xyz untuk lihat sebaran paper-paper lain yang terkoneksi atau lihat similar papers dengan itu dengan topik paper yang tadi kita pilih di Oke okay Maps atau lihat paper-paper yang paling sering disitasi yang berkaitan dengan topik kita. Jadi insightful memberi banyak informasi tentang itu. Kalau sudah punya banyak nih a whole a whole compilation of a whole compilation of scientific journals, kita pindah pelan-pelan ke scholarship. kita lihat eh uh, summary-nya satu persatu Kita baca secara efektif dan begen gitu summary-nya. Satu-satu dan kemudian kita bisa putuskan misal oh kayaknya ini cocok deh, menarik dan kemudian kita bisa simpan. Sekali lagi yang menurut saya agak kurang itu memang um, karena scholarship itu lebih lebih banyak ngomong tentang subscribe subscription gitu ya jadi harus berlangganan supaya penggunaannya bisa unlimited. <tuh> Tapi kalau memang teman-teman merasa bahwa scholarship itu um, akan sangat membantu silakan berlangganan. Kalau tidak, scholarship bisa digunakan untuk melengkapi saja, melengkapi saja. Jadi karena sehari hanya bisa membuka berapa kali gitu, maka kita gunakan untuk cari-cari paper yang kayaknya panjang dan malas kita baca gitu. Jadi prioritas. <laughs> dari kita gunakan scholarly untuk untuk break, it, break that paper that particular paper down menjadi summary yang nanti oh iya, ini enak nih gitu. Um, kayaknya menarik untuk dibaca lebih lanjut. Jadi kalau paper-paper yang pendek, yang Uh, kayaknya kita senang bacanya kita kita baca secara manual tapi kalau tidak kita bisa gunakan scholarship untuk untuk membantu kita untuk mendapatkan summary-nya dengan lebih lebih efektif dan efisien gitu uh, itu saja saya kira uh, ada banyak poin penting dari website-website perbantuan artificial, artificial intelligence ini Um, tapi saya kira highlightnya adalah bahwa mesin-mesin ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga terkoneksi dengan website-website atau atau penyedia informasi yang lain. Jadi sekali kita kerja satu jam kita kerja di depan laptop itu sudah bisa menghasilkan banyak informasi ada banyak jurnal yang bisa kita koleksi. Gitu. Um, saya berencana untuk membuat video berikutnya tentang penggunaan Research Rapid dan Zotero. Gitu. Jadi Research Rapid itu mirip-mirip juga dengan Insightful, tetapi Research Rapid itu secara mesin bisa terkoneksi, bisa bisa langsung dengan Zotero. Menarik banget. Jadi kita bisa collecting references sekaligus langsung ekspor references-nya ke Zotero eh uh, desktop app yang bisa kita langsung cek references-nya gitu uh, di desktop. Dan bisa kita sesuaikan dengan jenis referensi yang kita inginkan, mau 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 APA, mau MLA, mau Harvard, mau apa gitu. Jadi menyenangkan. Itu juga lebih lebih efektif dan efisien. Tapi nanti kita lihat di video berikutnya. Um... <tuh> Terima kasih teman-teman. Uh, saya pengennya bikinnya pendek sih, tapi mohon maaf kalau kepanjangan. Tetapi kalau ada kalau ada yang belum jelas, silakan di sendiri, silakan dicek sendiri, silakan dicoba sendiri satu-satu. OK Maps, Open Knowledge Map, Insightful.xyz, sama Scholar C. Tiga, tidak, 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 tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Uh, tetapi saran saya dicoba, dirasakan. Kalau memang membantu, just do it gitu. Kalau tidak, teman-teman, saya kira akan akan punya strategi yang lebih cocok dengan karakter teman-teman sendiri. Morales, um, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.